Kompas Siang kembali untuk Anda bersama saya Gleni Soktania. Harga beras dan gula di Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung masih tinggi. Bahkan harga beras kemasan 5 kg mencapai Rp75.000. Di Purwakarta, warga rela antre untuk bisa membeli beras dengan harga lebih terjangkau di pasar murah yang digelar Pemda. Kenaikan harga beras dan gula berimbas kepada sejumlah toko kelontong di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Harga beras yang sebelumnya berkisar antara Rp52 hingga Rp68.000 untuk kemasan 5 kg, kini melonjak hingga menyentuh harga Rp75.000 untuk kemasan 5 kg. Sementara itu, untuk harga gula pasir yang awalnya Rp15.000 kini menjadi Rp16.000 per kilogram. Akibatnya, daya beli masyarakat pun menurun sehingga penjualan para pedagang kelontong mengalami penurunan yang signifikan. Gula. Misalnya kita stoknya tetap ada, tetap penuh. Uh-huh. Cuma daya beli masyarakat agak kurang. Iya, berapa banyak pengurangan beli? Dari kemarin adalah kira-kira 40%. 40%. Sebelum kenaikan itu per hari berapa kilo bisa menjual? Untuk beras medium itu rata-rata 40 kilo. Per hari? Iya. Untuk sekarang? Sekarang di kisaran 20 kilo, 25 kilo. Gitu. Nah, untuk gula sejak naik ada nggak penurunan? Ada, jelas. Ada. Berapa banyak? Kira-kira 30%. Oke. Okay. Sebelum kenaikan berapa? Per hari berapa kilo? Itu untuk gula biasanya 10 kilo. Mm-hmm. Kalau sekarang? Sekarang 7 kilo. Oke. Okay. Di Purwakarta, antrean panjang warga terjadi sejak pagi di lokasi gerakan pangan murah di lapangan alun-alun Pasanggrahan, Pajajaran, Pemda Purwakarta, Jawa Barat. Warga rela antre untuk bisa membeli beras medium dengan harga Rp10.400 per kilogram atau seharga Rp52.000 dalam kemasan 5 kilogram. Pasalnya, di pasaran harga beras saat ini masih tinggi di kisaran Rp14.000 per kilogramnya. Minyak, gula, tangka, cengek. Merasa terbantu, Bu, dengan adanya pasar murah, Bu? Terbantu. Tadi, Bu, ngantri berapa lama? Datang dari jam 7:30. 7:30, berarti cukup setengah jam lebih berarti. Setengah jam. Tanggapan Ibu dengan adanya pasar murah ini apa sih? Sangat membantu ya, soalnya harganya kan di atas pasar, di bawah pasar. Lumayan lebih murah dari pasar. Dengan adanya pasar murah, warga merasa terbantu untuk pembelian beras. Warga berharap agar pemerintah menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga beras yang saat ini semakin tinggi. Tim Liputan, Kompas TV.